ajak anak jadi sembahyang mulai dari umur 7 tahun sampai nanti dia umur 10 tahun. Bahkan dijelaskan Rasulullah untuk melakukan 10 tahun memulai ini nanti dalam pengertian mendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi kiram ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirin sadatana ulama wa syekhana Hasan ma'asukum wa bil khusus akhir aziz Fatimah Syekh Tuan Guru Haji Subuti Sasaki hadirullah ta'ala bisihati wa afiat. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, membersamai dan berhukum sami. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Allah mengijari dan berhukum sami rahmat, taufik, hidayah serta barokah oleh dalam hidup dan kehidupan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ampunilah berguru cedek takapan terdawat karena beliau sudah ada di sini dan kita menimba ilmu dari beliau. Kita mohon kaidah usul kita wujudkan ma'ah pangkolan ayammu. Tiang ini barat kerepuk dan tekan ayammu. Nah, beliau adalah air samudra ilmu pengetahuan yang kita ambil hikmah-hikmah daripada pelajaran hidup kita. Ampun sekedar menambahkan sedikit saja intisari dan poin daripada peringatan Isra dan Mi'raj itu tentu adalah puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan ibadah salat. Sebab lantaran sembahyang kita yang dinilai manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran sebab salat itulah yang menyebabkan manusia memiliki posisi fi ahsani taqwim, posisi pada sebaik-baik penciptakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak artinya itu bahwa seluruh kehidupan kita para pusat dunia kita ini seluruh apa yang kita jalani dan apa yang bergaul Nabi pun sama kalian makin hiburan doang. Tugas utama adalah ibadah sementara tunggu waktu giliran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ya, hiburan lagu walau hiburan sedang gurung cecoraan kok tidak sedihnya hiburan sebabu hiburan anak jari hiburan malah kaya kanak kutik setidak namun nangis tapi kedekat memonak. Nah kadang-kadang si asik ni si kedekat itu lupa dindingnya sembahyang memangan doang kesukaan kok kadang-kadang ya malam ni terlalu asik dengan kedekat. Nanti perumusan hakikat namun tak terlalu menikmati hidup tanpa mengingat perjalanan kita masih panjang menuju akhirat. Kadang-kadang ketumpulan di sekedekan ketumpulan si sedih, ketumpulan si semangat, ketumpulan si harga berdesa marah kaya sabar tercabut kedekan misalnya karena kulit ini tercabut kedekan sedangkan kuat menangis begur-begur. Ada saatnya nanti Allah memberikan ujian mun tercabut dulu hiburan-hiburan kita diambil suami kita, diambil istri kita, diambil harta benda kita karena penyesalan yang muncul. Oleh sebab itu maka momentum Islam dan Karat ini sebagai akhir daripada peringatan kita berbicara tentang isyak ibadah itulah kenangan-kenangan terindah yang kita lakukan sebagai panjang sedapur Subhanahu wa ta'ala mengabdi ibadah sedapur Subhanahu wa ta'ala pokok titik sampit titik pilih sebanyak titik sampit pilih sebanyak itu saja gawai sebanyak bagaimanapun beratnya. Ajak anak jadi sembahyang mulai dari umur 7 tahun sampai nanti dia umur 10 tahun. Bahkan dijelaskan Rasulullah untuk melakukan 10 tahun memulai ini nanti dalam pengertian mendidik di tapi sekarang gue saya nggak lama nanti mati di 10 tahun suka hajar bapak kadang-kadang gini nomor petang dasi nomor dasi wah suka hajar manik sembahyang. Nah kalau umur saat kuning inilah waktu yang paling tepat mengatakan memberikan pendidikan kepada anak itu kita bahwa betapa pentingnya sholat ini. Nah, berdasar pendidikan itu mudah-mudahan jadi nasihat kebaikan bagi kita semua agar bisa berpegang teguh di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama
bisa pimpin di sana sebanyak 5 waktu. Nah ini kami tahu berarti.